Saya tengah menjawab Dato' Speaker. Dia kena ingat. Saya tengah menjawab. Nilai tanah, nilai tanah di Perlis berlain dengan Selangor. Jawapan yang tidak berfikiran waras. Ya, betul. Tak berfikiran Dato' waras. Dato' yang dipertua. Bila jawapan itu, itulah faktanya. Arau, betul, jangan bukan dia tidak waras, itu fakta. Federal government ni siapa? Fakta kena diterima dengan nyata, dengan rela hati. Federal government hak bersama. Itu apa salah federal arau, itu fakta. Nilai arau tanah di Perlis satu ekar 60,000. Nilai tanah di Selangor satu ekar 60,000. Arau, itu fakta. Tapi sebut terimalah dengan hati terbuka. Dia punya. Jangan pula menyanggah. Baik, semua duduk, semua duduk. Fakta pun arau bumu marah. Janganlah marah, terimalah hakikat. Eh, kamu menteri ke apa ni? Saya bantu menteri saya. Jangan sibuk. Saya bantu menteri saya. Ya, baik. Tan Sri, faktanya begini. Menteri sedang memberi jawapan. Mungkin anda tidak setuju. Mungkin tak, bukan macam ni. Tetapi Tan Sri, itu ialah fakta yang sedang menteri berikan. Kalau sekiranya menteri mengelirukan dewan, masukkan usul. Tan Sri, saya pernah jadi pegawai kerajaan. Bukan soal pegawai, soal jadi setiap peraturan mesyuarat. Ada apa ni mesyuarat perbadanan. Tidak boleh berhormat, ini kita bukan debat. Kalau berhormat mau berdebat, kita kedai kopi dua orang. No. Listen, saya tak peduli apa yang berlaku di luar. You pegawai kerajaan ke, you general manager ke, as long you are in my dewan, this is a book. So selagi itu, tolonglah. You tak setuju dengan dia, dia apa mengelirukan dewan, masukkan usul. Itu saja. Baik, silakan menteri. Tapi usul pun banyak ditolak, ya betul. Usul pun banyak ditolak. Saya nak habiskan tuan-tuan di pertua. Saya tahu arau marah kerana soalan bacuk itu bola tanggung kepada saya. Sebagai pengerusi lajnah parlimen, lain kali arau kena latih ahli-ahli parlimen PN supaya tanya soalan yang tak bagi bola tanggung. Jadi untuk menutupnya, begini. Memang